Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Zakista Farm. Ini kita update anggur Jupiter yang udah mulai mau mateng ya. Udah banyak yang busuk ini. Nih, sebelum dipanen, sebelum busuk, kita panen duluan. Wah, cetar nih. Merah merona. Sayangnya di sini kurang sinar matahari, jadi merahnya kurang kurang jos ya. Nih. Ini belum matang. Paling banyak hijaunya ini. Wah, ini udah sebentar lagi matang ini. Cukup merah merona ya. Jreng banget ini. Sayang sekali ini kalau mau dipanen ini. Ini udah mulai mau matang ini sepertinya. Nanti dipanen ya seperti ini ya. Ini udah matang ini. Matang banget nih, siap diicip-icip ke customer. Atau dijual ya per kilo 100.000 aja. Ini nanti dipanen nih. Ini yang udah mulai matang ini. Jomplang klaster kecil-kecil lah. Wah, ini udah banyak yang busuk kan. Banyak yang jatuh tadi ya. Yang di sini tadi yang banyak yang jatuh. Sebenarnya ini kalau satu minggu lagi ini sempurna ini matang. Tapi karena sinar mataharinya yang kurang, di sini itu hanya 3 jam jadinya kurang kurang bagus. Gelap nih kelihatannya. Wah, ini merah banget. Bagus banget tuh deh. Dah merah-merah nih, menggoda nih. Pokoknya yang paling merah yang paling menggoda. Klaster terbesar ini berjubel-jubel nih. Lembab jadinya kurang gitu sempurna ini. Tidak merata ini merahnya ya. Dari sini tuh bagus banget. Wah, cekrek. Buat foto-foto lagi keren. Ini ada selingan nih. Pelet, etres ini ya. Oke, kita langsung aja panen. Itu nih di sini. Aku tak motong. Ini pasti. Aku samainnya di. Kita panen. Maju. Kita panen ini ya. Si Jupe alias Jupiter. Aduh, susah sekali nih. Ah. Aduh. Wah, banyak yang busuk ternyata. Ini kematangan atau bagaimana saya nggak tahu ini.
Nih banyak sekali nih. Oke. Kita taruh dulu di sini. Kita ambil lagi. Nah, yang paling matang itu lebih matang lagi nih. Matang ya? Ini mana ini klasternya nih, gak kelihatan nih. Langsung aja potong sini wis. Lamaan. Tuh. Jatuh. Susah. Trotol. Ini hitam-hitam nih. Kayaknya matang merah lul. Kita cari lagi. Aduh ki, ya apa ya, gak bisa gila kayak gini. Ini langsung berbuah mana. Wah, sedikitin semut nih. Semut saking manisnya ini. Satu lagi nih mateng. Waduh, ini kayaknya susah ya. Mau gak mau langsung ya. Ngantol. Wih. Pemanenannya susah. Keren lur, udah wanginya sampai sini nih. Sampai di kismis sih, ini manisnya pol nih, kismis sampai kisut. Ini tangkai nih. Wow, yang sebelah situ kurang merah sepertinya. Merah banget. Gimana? Angin lagi masih cilik. Gitu ya, udah enggak ini. Susah kali ini. Waduh, ini yang total. Ini ya, banyak sekali yang rontok. Ini mana lagi nih, matang. Ini eksekusi aja nih, daripada busuk nanti ya. Kurang matang deh lah. Matang perasi. Semateng ya. Wen nih, sikat. Suwen lur. Sikat wae lah. Situ iku delik. Piye iki? Waduh, musrek. Mantap. Gimana? Ini ya. Ini sepertinya matang. Yang ini kurang. Minggu depan. Ini kalau dijual sayang sekali ini. Ini kok belum terlalu matang. Tak ya, tidak cukup. Ini kalau dipanen semuanya full. Ini ya hasil panen kali ini ya, masih banyak nih di atas nih. Tuh. Di atas masih ada beberapa kilo ini.
masih banyak banget nih. Masih puas-puas nih kalau di mata sendiri. Nah, ini hasil panen sementara hari ini ya. Merah banget, Lur. Jangan ngiler ya. Yang seperti ini nih yang paling top ini. Rasanya ini super manis. Enggak kecil-kecil amat loh deh, lumayan ya. Ini besar loh ini. Enggak kecil-kecil amat ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.